Halo guys, selamat datang di Regalia June Gaming. Oke guys, selamat datang di The Evolution di part 2 guys. Oke guys, kita lanjut lagi main game The Evolution ini guys. Kemarin sudah sampai di part 1 guys. Part 1 itu kemarin kita menyelamatkan anaknya, si Lily itu guys. Tapi kayaknya kemarin itu nggak terselamatkan kayaknya guys ya. Dia terbakar sama api di rumahnya guys. Oh, itu Lily. Oh, kayaknya sepertinya nih flashback ya guys ya. Flashbacknya dari sebelumnya yang dari part 1 kemarin. Manis sih, si Lily ini manis. Mom can fix it for you. She can fix anything. Lucu guys, sebenarnya lucu banget. Sebastian, what's wrong? Are you all right? I've got a wonderful family, an amazingly smart, beautiful wife. Why wouldn't I be all right? Ganteng sih si sebenarnya Sebastian ini guys, tampan, istrinya juga cantik sih. You've been working too hard. It's making you delirious. Are you sure you're not coming down with something? Oh. Apa nih? Oh, kita baik guys. Oke, kita mulai kayaknya. Oke, kita mulai. Udah mulai main ya guys ya. Is this the right place? Bisa dibilang flashback lah yang tadi. Oke, kita mulai lagi, kita main game lagi The Evolution di part 2 guys. The Evolution 2 ya guys ya nih. Bukan yang pertama. What? Apa itu? Kayak ada pintu loh. Kayak kita harus kesana kayaknya. Kita kesana guys. Apa itu? Kayak lukisan gitu ya. Pintu 102. Oke. Oh. Oh sama. Oh pintunya ya. Bisa gitu ya. Sepintu 102 juga loh. Dan malah juga bilang, bang, lanjutin bang. Oke, gue lanjutin. Karena ya. Oh. Ini kayak art-art gitu ya. Kayak lukisan-lukisan gitu loh. Tapi lukisannya serem. Oke. Oh, art semua loh, guys. Oh. Oh my god. Astagfirullahaladzim, itu apa? Buset, ditembak loh. Terus difoto, ini kayak kekai ya. Kayak pelindung gitu, guys. Oh my god. Buset. Serem banget ini. Pecah tuh pala. Ini si Baker kalau nggak salah ya. Oh gila lo ini. Di abis dibunuh terus jadiin art gitu guys. Parah sih. Gokil guys, gokil, gokil banget ini. Sadis, sumpah sadis. Oh kita bisa masuk ke ini ternyata ya. Bisa masuk ke artnya. Oh, gila nih gokil nih, siapa yang bikin kayak gini? Sadis lo guys, sumpah sadis. Gak nyangka gue ada yang kayak gini. Oke. Gila nih, gila, gila. Sumpah gila ini mah. Serem guys. Yang kayak gitu-gitu tuh. Ya dibilang orang sih katanya seniman-seniman. Ya senimannya gak kayak gitu juga, serem coy.
Oh, apa ini? Kita cari-cari dulu, guys. Oh. Ini tempat pencuci foto kayaknya ya. Kayak buat cuci foto gitu, guys. Oh. Whoever did this must have enjoyed it. Oh. Keren sih, guys, tapi ya serem gitu, masalahnya pembunuhan semua, buset, mutilasi coy ini mah. Oke, gila nih, parah. Art sih, tapi ya artnya nggak gini gitu, guys. Oke, kita buka ternyata pintu loh. Oke, kita dorong. Sebastian. Sebastian Castellus. Oke, kemana nih? Kita coba kirim dulu kayaknya ya. Kayaknya dikunci nih. Oh, benar, dikunci, kayak harus ke kanan. Oke. Di mana-mana kok game tuh kalau misalkan kalian udah buntu kanan gitu kan. Pasti kalau gitu-gitu ngambil tuh ngambil kiri gitu. Oh, telepon. Oke, kita angkat. Coba angkat teleponnya. Sip. Kita angkat dulu, guys. Halo? Halo? What? Shit. Siapa tuh? Nelfon doang, udah kita angkat gitu. Dia ketawa doang. Kan minta. Apaan nih tempat? Enggak jelas nih kayaknya nih. Gua sih curiga, guys. Enggak jelas nih. Apa tuh? Gila nih, keren banget sih, sumpah. Tapi kalau yang bikin kayak gini sih, ini gokil sih, psikopat kayaknya. Oke, kita cek-cek dulu, guys. Oh, Allah Akbar. Kaget gua. Apaan tuh? Hey, ada orang lain dong. What's going on here? Aduh, dibunuh lagi dong, ntar kayak tadi. Kayak si Baker. Ntar dibunuh lagi kayak si Baker masalahnya. Apa deh? Oh. Tempat gede banget sih. Istana ya? Gede banget, guys. Sorry, guys, pencet. Oke, kita buka. Oh, ada orang. Oh my god, apa itu? Astagfirullahaladzim, apaan tuh? What? Diam, ketahuan dong. Oke. Okay. Oke, okay. Sip. Iya, gua ngerti. Bisa dibilang kita harus pindah sih. Oke, okay, kita pindah. Di bawah sini kayaknya. Tuan ke sini. Oke. Okay. Buset, bisa ngilang loh. Bisa ngilang, guys. Ini hantu apa-apa sih? Buset deh itu orang. Who the hell was that? Wow. Ternyata dia ya pelakunya ya. Just like the search team.
Abis dibunuh jadiin art loh. Tapi kita bisa lihat gitu. Dia nggak jatuh. Wow. Tempat apa sih ini? I gotta find a way out of here. Gokil guys, ini tempat apaan ini? Oh, apa itu? Buset deh, itu apaan? Buntelan apa? Guling. Ada guling. Guling apa guling itu, ha? Dia lagi, ha? Ngapain lo? Gue penasaran, gue pengen kejar. Ada apaan dia? Siapa sih? Penasaran gue, guys. Gue tuh penasaran. Kita kejar aja, guys. Gue penasaran siapa sih dia. Ini kayaknya orang baru ya, soalnya di Devil Within pertama tuh nggak ada dia, guys. Lebih seremnya tuh lebih dapat di sini, guys. Lebih dapat gitu. Oke, ya ke atas kayaknya. Apaan tuh di atas? Apaan tuh? Pameran kali. Pakai begitu-gitu. Kita pelan-pelan aja, stoknya ada dia gitu kan. Apa anda tuh? Oke. Oh. Astagfirullahaladzim, itu apa? Buset. Itu orang yang udah dibunuh loh. Astagfirullahaladzim, gokil. Parah nih, parah. Ini nggak ada guys, di Devil Within pertama tuh nggak ada gitu kan. Cuma di sini doang kayaknya. Desain... Oh my god. Astagfirullahaladzim, parah banget ini sumpah. Gokil loh. Gokil nih. Sumpah gokil banget. Oke, ada lift. Tadi nggak kebuka loh liftnya. Gue mau ngecek lagi. Ya, cek. Gak ada apa-apa. Pistol gitu, apa kek. Kita ke atasnya deh. Sip. Gila ini tempatnya. Sumpah gila, guys. Apa coba ini? Tempat apa gitu kan? Ini istana atau apa, ha? Gua nggak ngerti gitu, maksudnya apa gitu? Oke, ada lubang. Kita suruh sono tuh pasti. Oke, pelan-pelan aja ya. Gua nggak demen jump scare nih. Apa itu? Apa ini? Digantung semua loh. Oh gila nih. Nih. Oh, ini enggak gerak kan? Udah pada mati kan? Apa tadi tuh? Gerak tuh. Apaan tuh tadi gerak loh? Oh, diem dong. Gerak loh, ada pintu. Oke. Oh loh, what? Ketahuan dong. Ya, ketahuan dong kita. Kita difoto guys. Pas mau buka pintu lagi. Gila kan? Oh ada foto kita tuh. Ini yang tadi nih, yang barusan tadi, guys. What the hell? Kena dong. Oh, ada cewek. Ada cewek. Oh, stop lagi. Oh my god, oh my god, oh my god.
Eh, gua ada pistol, men. Gak ada pistol, men. Eh, men, men. Aduh. Ah, gua bodo amat. Kabur. Ayo, Sebastian. Ayo, kabur. Itu apa? Baru buka. Oh, no. Itu isinya salah semua, loh. Emangnya apa, coba? Ini kayaknya menyapa, ha? Oke. Akhir tangga. Kita naik ke atas. Itu apa coba? Bunyi apa itu, monster? Baru mulai udah bos loh. Baru mulai, guys. Enggak, gue pengen lihat. Oh my god, itu apa pala semua? Buset. Kita nggak ada pistol, nggak ada apa-apa. Nyerangnya gimana? Terkayak dibilang kayak Outlast nih. Nggak bisa nyerang lagi. Kan nyeselin jadinya. Oh my god. Siap, bodo amat lah. Gergaji loh. Nih, pasti dikejar terus, guys. Pasti dikejar terus nih, kayak gini nih. Gak baru mulai loh. Baru juga part 2 udah lawan bos. Itu monster apa-apa, pala semua isinya loh. Gila. Nah, ini pasti dikejar nih, kayak gini pasti dikejar nih. Gak demen gue nih. Oke, pintu keluar depan kayaknya. Oke, pintu keluar depan, Sebastian. Oh! Dia lagi. Eh, kabur. Kabur cepet. Udah ngoleh lihat belakang apa? Lo ngoleh ke belakang. Udah, cepet. Oh! Ada orang. Eh. Dia lagi, coba. Oke, yang penting kita dapat nyata satu. No. Ya, mati dong. Tarik. Oke. Celot. Mati kan lu. Kena kan lu. Hah? Cepet cabur, cepet. Udah cepet. Oke. Gila. Baru mulai lo, guys. Baru mulai. Hah? Itu tadi. Monster apa pala semua? Isinya pala semua masalahnya, guys. Oh gila itu mah, itu gila. Oke. Okay. Oh kita bisa pakai apa namanya penyembuh ya. Oke, okay. Kita diemin dulu sampai selesai. Sampai normal, oke, normal. Nggak, tadi masalahnya itu apa gitu? Apa jadinya itu tadi? Wah itu gila sih kalau lawan dia sih. Nggak ada senjata loh. Oh lumayan nih. Dapat nih. Pakai ya. Pakai dulu guys, soalnya darah gua habis nih. Habis banget guys, sumpah. Gokil kayak yang tadi. Truth. Oke, lumayan. Nggak, masalahnya gini loh. Itu baru mulai. Kayaknya sih bakal lawan dia, nggak mungkin lawan dia soalnya. Itu gede banget, sumpah. Kalau tadi kita lawan dia, buset, nggak ada senjata, kagak ada apa-apaan. Cara lainnya gimana? Susah juga, guys, lawan dia gila kali. Kevin di luar. Oh. Apa itu? Akhirnya kita dapat senjata, men. Mantep, Sebastian mantep. Oke, kita di luar. Maybe this is the right place. Wow, ini kayak bakal jadi Resident Evil nih. Lily, I hope you're here. Jadi Resident Evil nih kayak gini nih guys. Yap, kayaknya sampai di sini lo guys. Buat di part 2 nya gue udah capek dari gara-gara tadi kejar-kejar tadi tuh.
Ngeselin banget guys. Udah nyesek. Ngeselin guys. Nanti bakal gue nonton di part 2 nya, part 3 nya. Jadi maksud banyak yang nonton guys. Jangan lupa like, subscribe guys, maksud banyak yang nonton guys. Nanti bakal gue nonton guys di part 3 nya guys. Jangan lupa ditonton yang lainnya guys. Sampai jumpa di video-video Regal Junior Gaming selanjutnya guys. Bye bye. Nanti pasti gue lanjutin lagi guys. Thank you banget guys yang udah nonton guys. Seru banget guys ini guys. Pasti bakal lawan dia guys. Jadi ya nanti bakalan kita mainin lagi guys. Jadi ya tenang aja. Oh, kita dapat peralatan nih. Oh iya, katanya kalau dapat peralatan itu kita ya emang dari pre-order itu ya guys ya. Lumayan kita dapat senjata ya, part senjata gitu guys. Oh lumayan dapet senjata nih, kayak pistol gitu ya. Lumayan. Ada herb juga katanya tadi. Herb itu kan kalau nggak salah herb itu kayak di Resident Evil ya. Nah ini gua nggak tahu nih apa nih. Lumayan lah buat tambah peralatan ya. Okay. Medkit. Herb. Okay, herb dapat. Okay, kita lihat. Dapat senjata. Oh, senjata kita ada 2 jadinya. Okay, keren lah. Sip. Boleh. Ini peta. Okay. Kecil banget ya petanya. Okay, kita dapat senjata ada 2. Ya lumayan lah dapat pistol ya daripada nggak ada kan. Kita bisa sneaky-sneaky guys. Kita bisa sneaky-sneaky. Gue lebih suka sneaky-sneaky guys. Diam-diam kalau bisa sneaky-sneaky. Kalau misalnya nggak bisa ya kita main tembak-tembakan aja udah. Makasih banyak guys udah nonton guys. Thank you banget guys. Nanti bakal gue lanjutin lagi guys. Thank you. Thanks banget guys. Nanti bakal gue lanjutin guys. Thank you guys. Oh, ambil help.